Bertempat di ruang utama kantor Wali Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi menerima kunjungan Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas. Kunjungan tersebut diterima PJS Wali Kota Jambi Ahmad Fauzi dan sejumlah kepala SKPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Kedatangan Dewan Ketahanan Nasional atau DKN adalah untuk membahas pembinaan ketahanan nasional secara komprehensif yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Republik Indonesia. Ketua Tim Rombongan Dewan Ketahanan Nasional B. Agustin Silitonga mengatakan pihaknya melakukan pemetaan mengenai potensi permasalahan yang ada seperti politik, ekonomi, ideologi, sosial, agrobisnis, dan lainnya. Tugasnya sebagai input itu melakukan... Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam, Tribrata.